Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan membeli mobil pakai uang koin? Nah, hal ini bisa saja terjadi asalkan kita rajin menabung seperti pasangan suami istri asal Makassar. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Pemirsa, saksikan selalu pertandingan-pertandingan di ajang PON ke-20 Papua 2021 setiap harinya hanya di iNews. Saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Wow, itulah peribahasa yang cocok menggambarkan cerita bahagia yang dialami Pak Sutri, Asriyadin Samsudin, dan Ratna, warga Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan membawa 9 galon berisikan uang koin 500 dan 1000 rupiah, serta 3 kardus berisikan uang pecahan 2000 rupiah, mereka mendatangi showroom untuk membeli mobil. Wah, 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 nggak kebayang ya betapa capeknya ngitungin uang koin yang mencapai 271.500.000 rupiah. Petugas showroom bahkan membutuhkan waktu 2 jam untuk menghitung uang koin dan pecahan tersebut. Siapa yang sangka ya, uang koin berhasil disulap menjadi satu buah mobil sedan jenis Toyota Rush. Ya, Pak Sutri ini giat menabung selama 3 tahun loh. Ini 3 tahun saya nabung ini semua. Ada kertas juga, ada recehnya, receh 500 sama 1000 rupiah, itu saja. Pak, kalau ada itu apa pekerjaan? Saya kerja jual-jualan. Oh, jual-jualan, ya. Jualan apa itu? Jual-jualan campuran. Campuran? Iya. Campuran. Kenapa ya. Mau beli mobil? Ya, untuk menunjang usaha lah, sedilai. Oh, kalau usaha rarita apa? Menjual. Menjual, iya. Barang campuran? Acara ini dipersembahkan oleh jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Dua kelompok warga terlibat bentrok di